Halo guys, bertemu lagi bersama Upin. Kita jalan-jalan pagi yuk dengan mobil polisi Lamborghini guys. Wah, Upin sudah pakai mobil Lamborghini kita modif tampilannya seperti mobil polisi. Jadi ini sudah jadi mobil polisi guys. Wow. Woi abang-abang, jangan nyender di situ, nanti mobilnya rusak. Waduh, pelit sekali kamu Upin. Tidak boleh, kalian kan bukan polisi, jangan bersentuhan dengan mobil Upin. Dasar pelit. Ayo kita pergi dari sini guys, nanti mereka akan merusak mobil polisi Upin yang sangat keren lagi. Ini mobil Lamborghini nih bos, senggol dong. Kalian lihat guys, mantap jiwa coy. Keren. Ayo kita keliling dulu dengan mobil ini. Upin santai-santai dulu ya. Kita tidak usah ajak Ipin ya guys. Kita tidak usah ajak si Ipin, kampret, sedang tidur dia, mengantuk dia. Karena kemarin kita pergi ke kebun, apa namanya, kebun mangga guys, dengan keluarga kakek Subroto. Tapi ternyata mangganya cuma sedikit, alias mangga-mangga mereka tidak berbuah karena kebunnya ternyata tidak diurus guys. Wah, parah sekali mereka itu, cuma mau panen saja. Dipikir kebun mangga tidak harus diurus dengan baik guys, akhirnya kebun mereka tidak berbuah banyak guys. Oke, kita langsung. Oh, aku mau ke kantor polisi atau tidak ya? Oh, tidak usah guys, kita keliling-keliling saja. Tidak usah pergi ke... hati-hati om, kamu mau menabrak mobil polisi Upin ya? Ini mahal sekali. Kamu tidak bisa mengganti rugi mobil mahal ini. Ini adalah mobil Lamborghini guys, jadi bukan sembarangan mobil ya. Oke, Upin mau keliling kemana ya? Waduh, aku lagi bosan jalan jauh nih. Untung saja ada mobil ini guys ya, yang bisa menghibur Upin dari bosannya hari-hari Upin. Sekarang tidak boleh main terlalu jauh, terlalu capek guys, nanti Upin bisa haus, lapar kan, berbahaya guys. Waduh, bisa batal nanti puasanya Upin guys. Wah, oke, kita sudah kembali lagi nih guys. Hati-hati, weh, gokil. Upin sudah lancar jaya bawa mobil ya guys. Jadi kalian tidak usah khawatir, Upin kalau dengan mobil yang keren tidak akan ugal-ugalan guys. Kita harus jalan santai dan benar-benar aman biar nggak nabrak ya kan. Oke, belok di sini ya, ada pak polisi yang sedang berpatroli nih guys. Upin cuma mendengar suaranya. Namanya juga sudah jadi mobil polisi ya guys. Mobil Lamborghini ini ada liu-liunya juga ternyata guys. Waduh, tapi Upin pikir mungkin bukan cuma Upin yang punya mobil ini. Pasti ada beberapa mobil seperti ini, mobil polisi seperti ini di kota ini ya. Ini ada mobil polisi, tapi yang biasa guys ya. Halo polisi. Upin, keren mobil polisi kamu. Iya dong, aku kan polisi spesial. Upin itu adalah polisi intel guys. Ada rumahnya Mad Dog di sini. Coba lihat. Wah, Mad Dog punya rumah, ada fotonya di depan rumah. Ayo kita lihat. Upin terkejut melihat ini. Waduh. Jendelanya bukan pakai kaca guys, pakai gambarnya sendiri. Waduh, apa Mad Dog ada di rumah atau tidak? Selamat pagi Mad Dog. Wah, tidak di rumah dia guys. Sepertinya dia sedang ada di tempat gym untuk melatih orang bertinju guys, orang boxing guys ya. Waduh, dia kan boxing bukan petinju. Oke, aku mau antar lagi mobil ini, kita tidak boleh bawa jauh-jauh guys ya. Mobil ini harus waduh, rusak mobil Upin. Oh tidak guys, untung saja. Wih, datang lagi satu menabrak. Wah, mereka pikir mereka bisa mengganti mobil ini apa ya. Astaga, kalian bisa-bisanya kalian ya. Oke guys, ini mobil yang sangat cepat, jadi kita harus hati-hati ya guys ya. Wah, Upin punya garasi lengkap jadi tempat kerja sekarang ya guys ya. Wah, gokil. Coba lihat nih guys, lihat dulu garasi Upin, sudah jadi seperti tempat kerja guys ya. Yoi bor, mantap jiwa. Lihat nih bor, garasi Upin sudah jadi seperti tempat kerja guys. Ada seperti rumah ini malahan guys. Coba lihat, seperti rumah guys. Nah, tuh kan ada TV-nya di sana guys. Wah, ada komputer dua. Wih, itu kan benar seperti kantor polisi ya guys ya. Kantor polisi di kota kecil. Ini ruangnya seperti ini guys. Waduh. Oke deh kalau begitu, aku mau bobok sebentar guys, baru kita pergi ke rumah Ipin main di sana ya guys, biar Upin nggak cepat bosan. Nanti kita tunggu-tunggu lama sekali, cepat berakhir hari ini. Oke, ayo kita masuk ke rumah. Paman, kenapa kamu di sini?
Tidak, Pin, aku sedang jalan-jalan. Oh, kirain kamu melakukan hal yang jahat. Akan kuborgol kamu kalau begitu. Tidak, Pin, tidak. Waduh, kamu ini curiga amat sama saya. Oke, baiklah kalau begitu. Upin masuk dulu, guys.